Dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI AU ke-74, ribuan pelari berbagai daerah ikuti Suwondo Air Force Run 2020. Kemeriahan acara Suwondo Air Force Base Open kali ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan pertunjukan, diantaranya terjun payung TNI AU, para motor, pencak silat, dan berbagai atraksi lainnya. Dengan kegiatan ini, Danlanut Suwondo mengajak masyarakat Kota Medan untuk hidup sehat dengan berolahraga. Saya malah Ramadhani. Dengan kegiatan ini gimana, Dek? Senang nggak? Senang dong. Tentunya kita juga bisa nambah wawasan kan di dunia penerbangan. Terus dengan kegiatan terjun payung tadi itu apa? Kesan. Kesannya ya bangga lah gitu ya. Bangga dengan para TNI, khususnya di udara gitu. Harapannya sih kepada bapak-bapak TNI ya. Ya, semoga bapak-bapak ini juga bisa mendidik para calon-calon TNI muda supaya bisa menjadi mereka gitu, menjadi yang lebih baik lagi. Nama siapa di sini? Mala Ramadhani. Kasih. Nih Air Force Base ini dalam rangka apa sebenarnya? Jadi kegiatan Suwondo Air Force Base ini hari ini kita laksanakan dalam rangka memperingati hari TNI Angkatan Udara ke-74. Memang untuk pelaksanaan hari Angkatan Udara itu bulan April, namun kita untuk Lanut Suwondo sudah melaksanakan beberapa event kegiatan mulai dari bulan Februari, dan hari ini kita melaksanakan lari di landasan bersama 1.200 masyarakat yang kita namakan dengan Suwondo Air Force Run. Selain itu ada terjun payungnya terakhir. Iya, karena ini dalam rangka memperingati Hari Angkatan Udara ke-74, kita tampilkan sedikit berbeda dengan run-run yang biasa kita laksanakan di sini. Di sini kebetulan ada pesawat tempur yang kita tampilkan sebagai static show, kemudian juga dimeriahkan dengan terjun payung yang tadi mungkin sudah dilihat oleh rekan-rekan semua, berjumlah 21 orang dan semuanya mendarat dengan aman di sini. Harapannya dengan kegiatan ini apa, Pak? Jadi kami ingin mengajak masyarakat Kota Medan, yang pertama kita hidup sehat, jadi mari kita berolahraga dengan lari, mungkin itu olahraga paling murah. Yang kedua, kami mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi dengan kegiatan ini harapannya Lanut Suwondo akan lebih dekat dengan masyarakat Kota Medan. Terima kasih. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.